Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Sekejap, aku rasa macam aku punya angle ni tak berapa betul. Okay, so hari ni macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, kita nak buat reaction sebenarnya. Sebab aku dah lama dah tak buat reaction yang selain reaction seram kita ataupun benda-benda yang seram kan. Kan dulu kita selalu buat reaction kat Debem, Akak Burung, benda-benda kelakar dekat TikTok ni. So aku rasa macam aku nak kembali kepada vibes tu. Macam korang baca dekat title juga, aku nak tunjuk dekat korang seekor anjing ni. Nama dia Nikki. Nama anjing dia Nikki. Okey, Nikki ni anjing betina. Yang peliknya, anjing ni dia macam suka marah tuan dia. Aku pun tak tahu kenapa dia suka sangat marah tuan dia. Padahal tuan dia sangat baik dengan dia. So anjing ni jenis Chihuahua. Macam tu. Aku dengar orang panggil Chihuahua, tapi aku dengar diorang panggil Chihuahua. Macam tu. Sebab ejanya tu Chihuahua, tapi aku dengar tuan dia panggil Chihuahua. Macam tu. So korang pun mesti curious kan, betul ke anjing ni tak suka tuan dia? Betul ke anjing ni selalu marah tuan dia? So tak apa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam TikTok. TikTok apa ni, fan Nikki. Ini bukan TikTok official dia punya tuan dia eh. Ini macam fans kepada Nikki. Kau tengok anjing pun ada fans. Anjing bukan tuan dia ya, anjing ni ada fans. Macam tu. So betapa famousnya anjing ni dengan anjing-anjing yang lain, sedangkan anjing ini pun ada fans. Apatah lagi orang lain yang tak ada fans. Betapa famousnya anjing ini yang bernama Nikki. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Tuan dia ni ada banyak anjing sebenarnya. Dia bukan seekor anjing, dia ada banyak anjing. Tapi anjing yang macam dia paling sayang, Nikki ni lah. Sebab Nikki ni perangai dia pelik sikit. Dia macam jual mahal. Dia macam nak belai-belai tak boleh. Macam tu, nak cium-cium tak boleh. Aku pun tak tahu kenapa dengan anjing ni. Tuan dia punyalah baik, rumah punyalah besar, itu pun tak bersyukur. Jom kita tengok. Okey, ini anjing yang lain, nampak manja je. Itulah Nikki. Yang itulah Nikki. Dia macam anjing yang lain tu macam relax je sebenarnya. Dia je yang macam tak relax. Aku tak tahu kenapa, mungkin dia terlalu jual mahal. Dia tak suka sangat tuan dia lah. Aku rasalah sebab kita tak boleh belanjing kan. Macam tu, kita orang Islam tak boleh belanjing. Kucing pun kadang-kadang macam tu juga. Tapi ni macam teruk sangat. Tak, kau tengok eh. Tak, tuan dia ni melayan. Tuan dia ni melayan. Aku rasa macam anjing ni macam annoying kot. Tengok tuan dia macam tu kan. Kalau macam ni comel je. And now today she like me. She loves me. Kan comel je tu. Aku macam okey je sebenarnya anjing tau. Tapi aku okey kalau anjing tu tak kacau aku. Kalau anjing tu tiba-tiba je lalu sebelah aku, au! Aku paling tak boleh anjing macam tu eh. Aku anjing aku suka je tengok sebab dia macam comel. Walaupun kita tak boleh pegang kan, aku okey je. Tapi aku tak suka kalau dia tiba-tiba mengauk dekat aku. Kau memang minta. Hello, this is my Chihuahua. Nampak? Chihuahua. Dia sebut Chihuahua. Boleh dia cium macam tu janji ni. I love my Chihuahua. My Chihuahua love me. Patutlah, aku rasa patutlah anjing tu marah dia. Sekali dia cium anjing tu, mulut anjing tu pun boleh masuk dalam mulut dia. Kau rasa patutlah. Kalau aku jadi anjing, aku tak nak jadi anjing. Kalaulah anjing tu berada di tempat aku ataupun aku berada di tempat anjing tu, aku pun buat benda yang sama. Ayah, ambil. Gila.
Tapi kan, tuan dia paling sayang dia daripada banyak-banyak anjing yang tuan dia ada. Yang aku tengok lah, yang pernah tengok, memang tuan dia paling sayang dia. Dia ni paling istimewa. Oh, dia jilat. Tak marah pula. Ni dia tak marah pula tuan dia. Kesiannya anjing tu. Weh. Yelah, betul dia tak suka tuan dia lah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Babe, no. Janganlah kacau dia. Geramlah aku tuan dia ni. Kena marah. Tuan dia buat tatu pun gambar Niki, nampak? Betapa tuan dia sayang dekat anjing ni walaupun anjing ni perangai macam anjing gila. I do a tattoo of you. No, it's you. It's you. I love you so much that I do a tattoo on my leg. Yes. Tobat, aku cakap ya, kalau anjing ni depan aku memang tak rupa anjing dia aku. Ha, kalau macam tu dia baik pula eh. Dia tak marah pula. Ciumnya anjingnya macam tu je. Kalau korang nak tahu anjing, oh astagfirullahalazim. Okey, sorry. Anjing chihuahua ni saiz dia memang macam ni. Saiz dia kecil je. Dia tak besar-besar. Kalau paling besar pun tak besar mana. Sebab dia kecil je. Sebab tu nama dia chihuahua. Walaupun dia kecil tapi anjing ni memang garang. Dia macam bulldog tapi besi kecil punya. Dia macam kan, dia marah sekejap je tau anjing tu. Dia macam lepas tu dia diam. Dia diam. Kau faham tak? Dia macam bukan macam anjing lain, tapi dia memang garang jugalah. Dia memang garang. Oh ni video makanan tadi. Marahlah anjing tu. Kau nak bagi makan alalang tu, bagilah makannya banyak sikit. Ini sebutir macam tu. Ini makan dengan niat. Makan tu tak kenyang pun. Kena molat anjing. It's you. It's your my little love. My little angel. Oh my god, dia kentut ke? Anjing kentut bunyi macam tu. Kuat gila. From the top. Dengan tuan dia pun dia boleh bergaduh macam tu eh. Dahlah korang, aku tak sanggup.
Aku dah tak sanggup nak melihatnya kerana apa? Kerana anjing ini sangat comel. Tapi bila aku tengok dia marah macam tu, aku rasa macam nak hantar dia dekat dalam kubur. Comel? Tapi dia sangat garang. Kalau dengan tuan dia pun dia garang. Kau bayangkan kalau tuan dia bawa masuk kawan dia kat rumah. Kau rasa tak ke kawan dia tu kena kekah dia anjing tu?